Haico, selamat sore. Selamat atas launching single perdananya. Haico sendiri bisa cerita soal singlenya, judulnya apa, tentang apa, dan karya siapa itu? Oke, jadi judul single aku itu Bahagia Bersamamu. Terus lagunya menceritakan tentang seseorang yang sayang sama pasangannya, yang mau bersama pasangannya sampai akhir kehidupannya. Terus yang menciptakan lagu ini, yang membuat liriknya itu Mas Dori Hatianto. Berarti single ini diproduksi sejak kapan? Dalam waktu singkat atau memang sudah direncanakan lama? Ini diproduksi beberapa bulan yang lalu. Jangka waktu kita bikinnya sih sebenarnya sih pendek, cuman nyari waktunya yang susah karena kan saat itu aku lagi syuting Samudra Cinta. Jadi untuk dapat liburnya susah, jadi setiap kali dapat libur satu hari pun langsung diambil. Terus jangka waktu untuk bikin recordingnya itu satu hari, video itu juga satu hari. Oh, ini terbilang memanfaatkan momen ya sih, misalnya Haico lagi kan jadwal agak berkurang, udah sekalian kita launching dari single gitu. Iya. Karena sekarang juga aku lagi liburan, jadi aku menggunakan waktu untuk promoin singlenya. Ini single berapa itu? Single kedua. Single kedua. Nah, dari pertama mungkin sudah terbilang apa uji coba atau apa gitu. Nah, sekarang kedua responnya bagaimana nih? Begitu dirilis di umumnya, dipublish. Respon aku? Respon kan udah single nih. Berapa hari respon dari pendengar tuh gimana gitu? Responnya sih kebanyakan positif feedback. Aku seneng banget juga, aku lihat fans pada antusias banget dengerin lagunya, pada seneng juga dengerin lagunya, aku seneng sih. Nah, balik lagi ke dunia acting. Nah, Haico sendiri sebelumnya merilis single tuh sibuk di sinetron apa gitu? Sebelum ini aku main dua sinetron. Jadi yang pertama sinetron Cinta Suci, dan setelah itu Samudra Cinta. Itu yang baru bungkus sebulan yang lalu. Ada mungkin Haico bisa berbagi pengalaman bedanya syuting di sebelum pandemi dan selama pandemi itu gimana gitu? Oh, beda jauh sih pasti. Jadi kalau sebelum pandemi kan kita ya biasalah pakai masker segala macam, kita nggak usah jaga jarak, lebih bebas lah ya. Tapi sekarang setelah pandemi sih proses syutingnya kita kalau di luar take pasti pakai masker, semua kru pasti pakai masker. Kita cuma buka masker saat action take. Kita juga rajin pakai hand sanitizer. Kita juga orang-orangnya dibatasi, nggak terlalu banyak. Gitu sih. Disiplin banget. Gimana? Disiplin banget berarti ya? Iya, disiplin. Tapi selama pandemi kan ada kegiatan juga, effort banget nggak sih gitu? Maksudnya selain itu gitu, tenaga kah yang itu atau waktunya lebih ekstra gitu ketimbang normal? Enggak, itu sih sama aja sih. Iya. Berarti secara manage waktunya juga tetap aja kayak sebelum-sebelumnya? Kalau waktu tetap sama sih sama sebelumnya. Haico sendiri ketika di sinetron di lapangan, terus balik lagi di rumah itu, Haico sendiri suka membawa tugas ke rumah nggak sih? Dalam arti perannya ketika di rumah tuh meninggalkan atau kadang-kadang masih mempelajari peran yang di sinetron? Enggak sih, aku udah nggak pelajarin perannya lagi karena aku mikir gini, aku nanti kalau misalnya ada project baru pasti aku ada peran baru lagi, jadi aku bakal pelajarin peran kalau misalnya ada project baru peran tersebut gitu. Berarti kan kadang kan ada sosok aktor yang melekat peran itu aja, kadangnya tidak bisa lepaskan, jadinya kalau antagonis sama antagonis. Haico sendiri lebih ke antagonis atau protagonis? Protagonis. Nah kadang-kadang jadi stereotype gitu, apakah Haico tipikal seperti itu atau dia meninggalkan karakter sebelumnya? Sebenarnya sih kalau di karakter Samudra Cinta ini ya, karakter Cinta itu kurang lebih sama aku. Jadi kalau bisa dibilang meninggalkan karakter sih enggak juga, karena ya hampir sama. Haico sendiri sudah berapa lama di industri hiburan? Udah 3 tahun sekarang. 3 tahun. Haico berarti sudah tahu pengalamannya sudah ada. Nah, balik lagi ke sedikit soal dunia hiburan. Dunia hiburan kan tidak jauh tuh dari sisi-sisi negatif. Kayak narkoba, kayak cibiran-cibiran. Haico sendiri melihat itu tuh gimana? Sangat disayangkan. Ya, aku sih pasti berusaha keras untuk menghindari semua hal-hal negatif. Apapun itu, aku pasti hindarin. Aku lebih fokus ke positifnya aja. Aku positif, aku fokus berkarya, aku nggak aneh-aneh. Tapi tanpa dipungkiri memang dunia kayak gitu tuh ada di lingkungan di dunia hiburan ini. Haico membatasinya tuh seperti apa? Ada punya barriernya seperti apa gitu? Gimana? Membatasi atau barrier. Jadi Haico sendiri tuh apa sikapnya ketika ada, kan ada tuh lingkungan-lingkungan itu kan tidak dipungkiri memang hal itu ada di dunia hiburan gitu. Nah, Haico membatasi diri itu seperti apa? Dengan cara apa gitu? Oh, aku paling ya hal-hal kayak gitu aku biasanya nggak hirauin. Kalau misalnya aku ketemu sama orang-orang seperti itu juga aku nggak, ya aku berusaha untuk menjaga jarak sih. Ya. Kedepannya kan Haico bakalan berkarya tuh lebih dalam. Maksudnya ke depan. Nah, untuk itu berarti Haico sudah punya persiapan untuk membatasi itu kan? Iya, of course. Karena kalau misalnya kita kayak terjun ke hal-hal seperti itu tuh pasti bakal merusak diri, merusak karir juga. Jadi of course aku mau menghindari semua itu. Aku lebih milih untuk menghindari. Kalau peran orang tua buat Haico itu apa? Orang tua aku sih support sih. Mereka selama ini selalu support apapun pilihan baik yang aku lakukan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang aku perlu advice, aku pasti tanya ke mereka dulu dan kasih masukan yang terbaik buat aku kayak gimana. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Dan orang tua juga kadang-kadang memberikan keputusan yang suka bertolak belakang Haico nggak sih? Kalau sama orang tua aku sih lebih open sih. Kita open untuk diskusi, untuk bisa mencari jalan keluar bersama. Gitu. Tapi berarti orang tua terbilang asik ya, enak diajak diskusi. Iya, dan supportive banget juga. Kalau boleh tahu Haico, waktu pertama itu tahun berapa? Nyemplung di acting? 2018 itu Haico umur? 16 tahun. Boleh tahu gak sih gaji pertama Haico itu buat apa gitu? Aku sih lebih ke nabung sih. Nabung? Gak ada sesuatu yang namanya 16 tahun gitu kan bagi hype-nya, oh pengen ini pengen itu, gak kayak gitu? Oh enggak. Aku juga dinasihatin sama orang tua kan. Ya aku selama ini sih pakainya buat nabung. Tapi emang udah memikirkan masa depan ya? Iya. Nah, balik lagi ke kehidupan gue di Haico di umur 19-20 mungkin ya menginjak. Ada gak sih saat ini seseorang yang spesial buat Haico? Untuk sekarang gak ada. Emang memilih karir atau lagi gak pengen gitu? Aku sih ngejalanin aja sih. Kalau misalnya ada, oke. Kalau belum ada juga, ya itu juga semua di tangan Tuhan kan. Lagi flow gitu ya? Lagi flow. Tapi pernah menjalin hubungan dengan seorang? Dulu pernah. Pernah nggak sih ada waktu clash atau disebut lagi sekarang lagi musim mungkin ngerebut pacar orang atau ya sikut-sikutan cinta segitiga? Haico pernah nggak sih? Enggak. Berarti sejauh ini memang Haico fokus karir ya? Iya, fokus karir. Oke, Haico, dari sekian aktris dan aktor, Haico sendiri punya role model nggak? Kalau tertentu sih enggak sih ya. Aku belajar dari semua yang punya experience dalam acting. Ya. Berarti otodidak atau melihat seseorang sebelumnya jadi, wah, gue pengen seperti dia gitu? Otodidak. Oh hebat ya. Sejauh ini Haico kan sudah punya ada award ya, sudah mendapatkan award. Nah buat Haico sendiri awarding itu apa sih? Buat aku awarding itu lebih ke ya meng-appreciate apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita capai. Buat aku awards itu penting sih. Jadi itu bisa jadi reminder untuk kita juga untuk bisa menjadi lebih baik, bisa lebih belajar lagi, kurang lebih itu. Paling nggak itu jadi tolak ukur Haico. Gimana? Tolak ukur Haico. Tolak ukur sebagai ya gue akan lebih mapan dari ini dan lebih baik dari itu. Iya, kalau itu bisa jadi motivasi juga. Oke, terakhir Haico sendiri di usia 20 udah rilis single, udah acting, apalagi pencapaian Haico yang ingin dikejar? Sampai sekarang sih belum ada. Aku masih mau fokus di acting sama nyanyi dulu.